Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, sekarang saya berada di Lampung Tengah, akan berkunjung di kandangnya Mas Holik, masternya kambing peranakan Etawa yang ada di Lampung Tengah. Simak terus. Menuju rumahnya Mas Holik. Oke, masuk kiri. Alhamdulillah sudah sampai di rumahnya Mas Holik, langsung menuju ke belakang. Oke, pemirsa, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, sekarang saya sudah berada di kandang kambing milik Mas Holik, Lampung Tengah. Akan mereview kambing-kambing yang ada di kandang. Inilah kambing-kambing ternakan milik Mas Holik Lampung Tengah, kambing jenis peranakan Etawa. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, di kandang Mas Holik ada yang ingin saya tanyakan sama Mas Holik. Oh ya, Mas Holik, sudah berapa lama Mas beternak kambing ini, Mas? Kalau khususnya di Etawa lumayan juga sih, Mas. Kalau khusus di Etawa sekitar 15 tahun. 15 tahun, wah sudah lama, Mas. Saya aja baru beberapa tahun untuk memulai beternak kambing ini, Mas. Datang dari Etawa asal-asalan awal mulanya gitu, Mas. Sekarang sudah meningkatkan versi. Kalau ini pejantannya hitam ini. Ini warnanya apa? Warna kambing ini emang hitam semua, Mas. Enggak ada putihnya ini, Mas. Hitam, Mas. Hitam semua. Ini hitam semua. Selain ini bisa dilihat teman-teman yang sebelahnya ini ada indukan baru melahirkan. Ini umur berapa hari atau berapa minggu ini, Mas? Sudah jalan satu mingguan. Satu minggu. Untuk indukan kambing peranakan Etawa ini jumlahnya ada berapa ekor, Mas, di kandang ini? Sedikit, Mas. Kisar berapa ya? 10 kayaknya yang ada. 10 ekor. Ada 10 ekor dan ini yang baru lahir ini. Oke, ke bagian berikutnya di sebelahnya kandang. Nah, yang ini putih, ini kambing jenis apa ini, Mas? Badannya besar. Kalau saya nyebut ini Rambon, Mas, ya, Mas. Ini jenis kambing Rambon ya, tapi badannya besar seperti PE ya. Ya, badannya bisa ngimbangin PE. Enggak ada anaknya apa memang baru nyape? Oh, baru hasilnya jadi semi. Oke, ke bagian berikutnya yang ini warnanya coklat kemerah-merahan, ada anaknya satu. Ini jenis apa ini, Mas? Ini tetap di Etawa, Mas. Ini tetap Etawa. Jadi Etawa nggak harus kepalanya hitam ya, ada yang ini ya, seperti ini ya. Ya. Identiknya hanya identik Etawa hitam, cuma warna sebenarnya ada yang merah, ada yang hitam mulus gitu, Mas. Oh. Kalau warna tetap bervariasi ya, ada yang hitam seperti yang tadi jantannya, ada juga yang coklat seperti ini ya. Iya, Mas. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, kita lanjutkan lagi ke bagian pakan. Oh ya, Mas Holik,
untuk pakan kambingnya yang diberikan setiap harinya apa saja mas yang dibungkus apa ini plastik daun singkong. Ini daun singkong. Daun singkong ini dicacah. Penyimpanannya ini menggunakan apa saja mas? Aku pakai salah satu obat yang jenisnya apa, teman yang bawain mas, kurang paham lah jenisnya apa. Oh, untuk tapi bukan sejenis fermentasi ya, untuk memproses penyimpanannya daun singkong ini ya, agar penyimpanannya lama dan baunya harum. Selain ampas singkong ini, apa ada pakan tambahan lain mas? Atau mas, kalau untuk sehari-hari saya agak ketang berapa persen pakai ampas tahu, bungkil, polar, ataupun apa ya, kadang-kadang ada tambahan lah hijauan, kita giling langsung kita kasihkan, ini pasti ada juga. Ada. Untuk pakan hijauan rumput atau dedaunan segar diberikan nggak mas? Diberikan nggak, kita beberapa hari sekali itu pas ada waktu buat narik. Cuma nggak selalu itu mas, cuma ya tetap saya bikin. Untuk breeding artinya pakan hijauan segar, rumput, dedaunan tetap diberikan mas ya? Iya mas. Artinya seperti itu. Sahabat peternakan dan para penonton semuanya, selain kambing PE, ternakan kambing milik Mas Holik ini ada kambing jantan penggemukan. Nah, yang ini kambing jenis apa ini mas? Ini burawa ini mas. Ini burawa ya? Burawa. Bukan yang bur ya? Bukan, udah persilangan ya. Ini hasil persilangan? Sama rambon besar semacam etawa itu, jadi burawa. Oh, jadi burawa. Lanjutkan yang kesini nih, ini jenis apa saja ini mas? Nah, ini rambon dan semua ini mas. Ini rambon. Buat sambian. Ini pakannya apa nih mas yang sedang diberikan ini? Ini fermentasi, kita campurin ampas tahu mas. Oh, dicampur dengan ampas tahu ya. Ini hitam pemirsa, kambing peranakan etawa. Umur berapa bulan ini mas? Ini kisaran 7 bulan mas. 7 bulan ini hitam ini. Demikian tadi yang bisa saya bahas dan saya sampaikan di kandang Bumbung Farm milik Mas Holik Lampung Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam peternakan.